Hai guys, hari ini saya akan bawakan anda artis bukan Melayu yang berjaya dalam industri muzik Melayu. Jika baru-baru ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza telah berjaya membawa lagu Tamil dengan jayanya di konsert AR Ahmad. Sekarang hari ini, kita bawakan artis bukan Melayu yang boleh menyanyi bahasa Melayu dengan cemerlang dengan jayanya. Untuk pengetahuan anda, mereka ni semua pernah mengunggui carta radio lagu-lagu Melayu. Kita lihat tempat yang ke-12, Vanessa. Tempat yang ke-11, Sukilo. Tempat yang ke-10, kumpulan Cendrawasih yang popular dengan lagu Raya. Tempat yang ke-9, Santesh yang popular dengan lagu Amalina. Tempat ke-8, Rashmanu. Dan Rashmanu juga pernah memenangi Anugerah Industri Muzik Vokal Lelaki Terbaik dalam album. Tempat ke-7, Vince, juara Akademik Fantasia musim pertama. Tempat ke-6, Nita Manisha daripada kumpulan I Am Nita. Nita juga adalah pemenang net juara Big Stage. Top 5, Elizabeth Tan yang popular dengan lagu Knock Knock dan telah menjuarai carta-carta radio. Nombor 4, Stacey, pemenang Akademi Fantasia dan juga Stacey pernah memenangi Anugerah Bintang Popular, penyanyi wanita paling popular. Top 3, juara Malaysian Idol, Jacqueline Victor. Tempat kedua, kumpulan Elicat. Kumpulan Elicat pernah memenangi persembahan terbaik di Anugerah Juara Lagu dan kumpulan Elicat adalah penyanyi legend Malaysia yang banyak memenangi anugerah. Tempat pertama, tak lain tak bukan, Francisca Vita. Penyanyi terkenal ini pernah memenangi Anugerah Juara Lagu dan banyak memenangi anugerah serta lagu-lagunya Malah Segar sehingga ke hari ini. Apa kata anda? Ada lagi? Komen dekat bawah.